kembali dengan Kisum Bruno, Mas Bro, My Bro. Kali ini saya ingin membuat pisau siluman dari bahan gergaji, bekas antena router WiFi. Oke, Mas Bro, langsung kita buat, Mas Bro. Ini kita potong-potong aja langsung, Mas. Kita tipis mungkin, Mas. Saya ambil segini karena buat ini. Ya, Mas Bro, kalau kita potong dengan gergaji besi bisa, dengan gerinda bisa, tapi langsung saja kita potong dengan gergaji besi. Seperti ini, Mas Bro, kita potong. Nah, ini kita perkecil lagi, Mas Bro. Nah, ya, Mas Bro, kita potong lagi. Ya. Nah, ini, Mas Bro, kita sisain seperti ini, Mas Bro. Ini kita membutuhkan pisau setipis ini seperti jarum dengan ketajaman yang luar biasa. Saya namakan pisau siluman. Oke, setelah ini kita buat gagang. Nah, ini kita panjangnya nanti kita sesuaikan, kita gergaji dulu. Ini kita belah langsung aja. Ini sebenarnya sudah kita potong. Nah, sisa ini masih. Ini seperti ini, Mas Bro. Nanti kita masuk seperti ini, Mas. Nah, ini kan kepanjangan. Nanti kita patahin segini ya. Kita patahin segini, Mas Bro. Ini baja tulang itu. Ini langsung kita patahin aja, Mas Bro. Giginya juga kita patahin, Mas Bro. Ini bisa menggunakan paru, Mas Bro. Coba perhatikan aku. Ini kita asah, Mas Bro. Oh iya, Mas Bro, kalau mau lebih tajam lagi, bahan bakunya seperti dari ini, Mas Bro. Bekas circle gergaji. Cuma saya ini menggunakan gergaji biasa, gergaji handsaw. Ini setelah ini kita asah dulu, Mas Bro. Kita ngasahnya, ingat, Mas Bro, asah pisau seperti ini. Ini bisa untuk apa ya? Oh iya, Mas Bro, yang suka dekorasi styrofoam, Mas Bro tidak perlu lagi dengan menggunakan cutter elektrik atau kawat elemen. Cukup dengan ini, Mas Bro. Saya namakan pisau siluman, Mas Bro, karena dia tidak terlihat. Mas Bro, tidak. Kita bayangin ini kalau masuk ke ikan atau apa, ngeri, Mas Bro. Nah, ini gitu, Mas Bro. Ini setelah kita belah, kita masukkan seperti ini, Mas Bro. Ya. Ya.
So, jadi sementara kita menggunakan lem sebelum kita klem nantinya dengan leher. Oh, belum kering mas bro. Apa-apa mas bro. Sekali lagi mas bro, kita tidak buat finishing mas bro. Finishing mas bro aja. Ini untuk sarung mas bro. Setelah kita buat gagang, nanti gagang bisa diperbagusin mas bro, kita tidak finishing. Oh ya, ini sarung kita pakai bekas antena router mas bro. Nah, kita ingat asal seperti tadi mas bro. Tajam sekali mas bro. Terlihat mas bro, dia tebal kira-kira 2,5 mili mas bro, di ujung 1 mili. Ketajamannya ini tidak patah, kayu solid mas bro. Ini belum kita kasih leher mas bro, mas bro aja. Ya, kita buat contoh mas bro ya, dengan menggunakan untuk orang yang bermain di styrofoam untuk buat letter, mengganti pisau elemen gunakan ini mas. Ayo. Tidak lihat pisau mas bro. Lo yang buat letter mas bro, yang bermain di styrofoam buat letter nggak perlu lagi menggunakan kawat listrik itu mas bro, gunakan ini aja, jadi nggak perlu ribet. Ini saya namakan pisau siluman mas bro. Ini tidak terlihat ya mas bro, kelihatan. Ini pisau tidak terlihat mas. Ini rasanya seperti ini mas. Cuma 1 mili mas bro. Oke mas bro, untuk finishing, untuk mempercantik gagang mas bro bisa buat sendiri. Jadi bahan ininya saya dari kegaji besi, kegaji kayu mas bro, kegaji. Itu ya. Oke, untuk itu semoga bermanfaat.